Lihat, sekarang ni dah lama. Tapi tak tahu di mana masalahnya, masalah nelayan ni. Siapa yang membelanya? Kita banyak agensi, Jabatan Laut, Perikanan, kita ada Jabatan Perikanan dan macam-macam lagi. Tetapi, dan kita juga ada SNIM yang menjaga kat ehwal nelayan-nelayan ni. Dan pihak kerajaan pun kita lihat ada memberikan insentif untuk apa nama, cara hidup nelayan ni sebanyak RM300 setiap bulan. Ini keprihatinan oleh kerajaan. Tetapi yang ini ni, masalah ini di mana overlook, ya, terlepas pandang. Apabila nelayan-nelayan kita ditangkap dan tidak ada pembelaan yang sewajarnya dengan undang-undang yang gila kita panggil, ya, undang-undang rimba Indonesia ni, tanpa memberikan perbicaraan yang secukupnya, pengadilan yang secukupnya, bot-bot ataupun kapal-kapal yang ditunda tertangkap itu dimusnahkan terlebih dahulu, ya, baru perbicaraan dimulakan. Ini saya dimaklumkan oleh pihak kedutaan sendiri, ya, saya berhubung. Dia kata kalau didapati, setelah perbicaraan didapati tidak bersalah, kerajaan Indonesia akan menggantikan dengan bot yang baru. Ini bagi saya tidak masuk akal, ya, satu undang-undang. Tetapi ini adalah undang-undang yang berada di Indonesia. Saya tidak mempertahankan sama sekali mana-mana bot-bot Indonesia, yang bot-bot nelayan kita yang menceroboh, ya, dengan sengaja di perairan Indonesia. Tetapi yang kita pertahankan ini adalah bot-bot kita yang ditunda, ditangkap di perairan kita. Bot penguatkuasa Indonesia menceroboh perairan kita, tunda dan minta duit daripada nelayan ini, ataupun yang diorang panggil ni pau, eh, diorang pau nelayan ini. Sesiapa yang tidak memenuhi kehendak mereka, bot ini ditunda, kerana mereka ini adalah penguatkuasa yang mempunyai kuasa di Indonesia. Jadi bagaimana nelayan-nelayan kita ingin mempertahankan, ya, hak mereka, sedangkan mereka ditangkap ketika menangkap ikan di dalam perairan negara kita. Yang tiga bot yang ditangkap pada 3 hari bulan ini sudah jelas, ya, kita ada buktinya, ya, ada kedudukan yang telah disahkan oleh Jabatan Perikanan, lokasi yang terakhir di manakah mereka ini ditunda, dan ukat yang dipotong ketika mereka ini ditangkap masih lagi berada di kawasan di mana lokasi mereka itu ditangkap.